@senjuifishing @earlydayfishlover. Setelah 1 jam lebih perjalanan dari dermaga Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, akhirnya kami sampai di Pulau Pandan. Laut ini merupakan perairan Selat Malaka, jadi relatif aman nih fish lover. Masih ditarik. Wow, tuh dia, itu kelihatan ikannya. Yay, giant trevally. Kita dapat Citi. Ini kurang lebih sekitar 12-13 kilo. Nah, ini Citi nih. Enak juga untuk dimasak. Besar-besar kayak gini. Nah, ini akan saya masak. Sadam. Giant trevally atau Citi biasanya hidup di perairan yang memiliki pasir halus dan juga batu karang. Citi merupakan ikan pelagis yang umumnya berenang mendekati permukaan sampai dengan kedalaman 200 meter. Ikan yang akrab disebut kue ini biasanya mengejar mangsanya berupa ikan-ikan kecil di dekat batu-batuan pulau. Citi sangat cocok dikonsumsi karena mengandung protein yang tinggi dan tidak mengandung karbohidrat. Selanjutnya, kita akan memancing dasaran. Wow, Bang Felix dapat strike. Sad. Wah. Iya, Felix strike kakap bayam-bayam. Ini dia. Ikan bayam-bayam, ikan kakak tua. Tuh, lihat depannya mirip paruh kakak tua. Seperti itu, warnanya cantik sekali dan hidupnya di sekitar karang. Ini dagingnya enak sekali. Ini nanti saya masak. Kulitnya yang warna-warni cerah membuat ikan ini dijuluki parrotfish atau ikan kakak tua. Warna pada kulitnya ini disebabkan oleh alga warna-warni yang dimakannya. Ikan kakak tua atau kakap bayam-bayam mengandung protein serta kalium yang sangat berguna untuk kesehatan hati dan ginjal. Oh iya, kadar kolesterol pada ikan ini cukup tinggi loh fish lover, jadi sebaiknya jangan terlalu sering menyantapnya ya. Di Amerika Serikat, ikan kakak tua tidak dikonsumsi. Sedangkan di masyarakat yang tinggal di area Pasifik, ikan kakak tua justru termasuk makanan kerajaan, sehingga hanya dimakan oleh raja loh. Wow. Hi fish lovers. Ikan kakap bayam-bayam atau juga disebut parrot fishnya sudah saya fillet. Nah, ikan ini akan saya lumuri dengan bumbu, yaitu adalah bawang merah, bawang putih, kemiri, lengkuas, kunyit, dan juga cabai. Nah, itu semua dihaluskan menjadi seperti ini. Nih. Oke, sekarang kita mulai saja. Bumbu yang dihaluskan kita masukkan ke dalam mangkuk yang besar. Nah, di dalam bumbu ini sudah ada kandungan minyaknya. Lalu, saya akan kasih andaliman 1/3 sendok teh atau 3 gram. Kita aduk saja sampai rata. Lalu kita tambahkan garam secukupnya saja. Lada. Dan gula sedikit saja. Right. Nah, sekarang kita aduk-aduk sampai semuanya rata. Sesudah semuanya teraduk dengan rata, kita tambahkan lagi minyak, kurang lebih sekitar 3 sendok makan. Nice. Kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita potong-potong ikannya. Kita potong bite size. Bite size itu adalah satu potong itu bisa masuk dalam satu hap atau satu suapan. Oke, kita samakan ukurannya. Oke,
Lalu kita masukkan ke dalam campuran bumbu halus. Masukkan saja semuanya. Dan kita aduk sampai rata. Nah sekarang sudah. Seru banget tuh ada yang main Flying Fox. Nah ini kita diamkan dulu atau kita sisihkan supaya bumbunya menyerap. Sekarang saya akan bereskan dulu, lalu saya akan prepare saladnya. Nah, di sini saya ada bahan yang spesial sekali, namanya asam jungga. Nah, asam jungga ini adalah buah dari kecombrang, itu yang panjang seperti batang dan atasnya itu warnanya pink. Biasanya enak sekali kalau dimakan untuk lalap. Saya akan ambil dalamnya, jadi kita potong. Kita ambil saja dalamnya, lalu kita masukkan ke dalam bowl. Ini rasanya asam tapi segar sekali. Oke, nah kita masukkan saja, sudah. Sekarang di sini saya ada paprika hijau. Lalu paprika kuning. Paprika merah. Semua diaduk menjadi satu. Sudah, saya ada daun bawang. Kita masukkan bawang putih yang sudah digoreng. Satu sendok teh cukup. Lalu kita kasih garam. Secukupnya saja. Lada. Dan gula. Nah, di sini gulanya agak banyak. Right. Aduk dulu sampai rata. Sudah rata, di sini saya ada lemon. Cukup air dari setengah lemon. Nah, setengah lemon itu kurang lebih sekitar 2 sampai 3 sendok makan. Dan kita aduk kembali. Lalu kita diamkan saja hingga bumbunya seperti gula, garam, dan lada itu larut dan menyatu. Saya akan bereskan dulu, lalu kita akan siapkan ikannya. Oke, sekarang waktunya kita menggoreng ikannya. Kita masukkan kurang lebih sekitar 2 sendok makan minyak. Lalu kita panaskan pan-nya. Ikannya. Ini tidak memakan waktu terlalu lama, jadi jangan ditinggal. Parrotfish ini sehat sekali, tidak mengandung karbohidrat ataupun kolesterol. Dan kalorinya tinggi, jadi cocok sekali untuk kita yang punya aktivitas tinggi. Nah, dan juga kalau kita mengkonsumsi parrotfish, itu bisa memenuhi kebutuhan protein kita sehari-hari. Wow! Dimasak kurang lebih sekitar 30 detik setiap sisinya. Kakap bayam-bayam atau parrotfish ini, dagingnya itu lembut tapi kenyal. Mirip seperti ikan kakap biasa, sadap sekali. Nah, sudah matang? Kita angkat dulu. Ini saya ada olive oil, kita masukkan saja kurang lebih sekitar 2 sendok makan. Nah ini olive oil atau minyak zaitun yang bisa dikonsumsi langsung, jadi seperti salad oil. Lalu kita masukkan ke dondongnya. Lalu kita
aduk sampai rata. Sebentar saja. Sudah siap disajikan. Oke, pertama saladnya terlebih dahulu, paprika. Lalu kedondongnya. Selanjutnya kita kasih, di sini saya ada watercress atau selada air yang bagian kecil saja. Lalu ikannya. Dan sudah jadi. Ini dia. Kakap bayam salad kedondong. Pizza Chef, sadap. Dapat dilihat di detikfood.com. Saksang adalah salah satu makanan khas Sumatera Utara yang biasanya dikombinasikan itu dengan daging. Tapi kali ini saya akan memasaknya dengan ikan, dan ikannya adalah ikan jiti. Jiti memiliki tekstur daging yang padat, jadi sangat cocok untuk menggunakan cara pengolahan yang biasanya mengolah daging. Oke, kita mulai saja. Nah, bumbunya saya ada bawang putih, bawang merah, cabai merah, sereh, kunyit, jahe, lengkuas. Nah, itu semua dihaluskan menjadi seperti ini. Kita masukkan saja. Nah, ini kurang lebih sekitar 150 gram bumbu. Kita kecilkan apinya. Sekarang kita masukkan daun jeruk. Lalu daun salam. Kita tumis lagi sampai semua aromanya keluar. Masakan khas Sumatera Utara itu menggunakan ada satu bumbu namanya andaliman. Bentuknya seperti ini. Saya juga ada yang sudah ditumbuk. Sekarang andalimannya kita masukkan 1 sendok teh. Ketika dimasukkan andalimannya itu aromanya langsung berubah. Sadap. Nah, ini kita masak hingga warnanya kecoklatan seperti ini. Lalu kita tambahkan kaldu. Kita aduk-aduk dulu sampai semuanya rata. Sebelum kaldunya mendidih, kita masukkan ikannya. Bagian kulit terlebih dahulu di bawah. Lalu sekarang kita tambahkan garam secukupnya saja. Dan lada juga secukupnya saja. Dan kita aduk sedikit-sedikit. Lalu kita masak kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit. Alright. Nah, saya ada bumbu yang spesial sekali. Ini adalah serundeng. Serundeng itu adalah parutan kelapa yang disangrai hingga dia kering dan warnanya berubah agak kecoklatan. Dan saya tambahkan andaliman tumbuk dan juga bubuk ketumbar. Sekarang kita ambil ikannya. Lalu kita kasih di atas
bagian yang ada kulitnya itu serundeng. Nah, di sini saya sudah siapkan bakaran atau griller yang sudah saya panaskan. Langsung saja kita bakar. Prosesnya kita ulangi sampai semua ikannya tercoating dan kita bakar. Nah, sambil kita menunggu ikannya dibakar, saya akan selesaikan bumbunya. Nah, sekarang kita tambahkan serundengnya ke dalam bumbu. Dengan menambahkan serundeng ini, maka bumbu ini akan menjadi lebih kental. Oke, kita aduk-aduk. Nah, sekarang kembali ke ikan. Kita cek terlebih dahulu. Wow, bagian bawahnya itu atau bagian dagingnya itu sudah mengering. Sekarang kita balik saja. Hati-hati ketika kita membakar. Itu sebagian dari kelapanya itu akan jatuh ke bawah dan akan menghasilkan seperti api. Nah, itu hati-hati sekali karena bisa membuat ikan kita gosong. Nice. Warnanya pun berubah menjadi coklat lebih tua. Nah, sudah, karena ini hanya memakan waktu sebentar saja, langsung kita angkat dan kita resting atau kita diamkan terlebih dahulu. Sudah jadi. Sudah selesai dan saya akan bereskan lalu kita langsung plating. Kita susun ikannya. Nah, sekarang kita tambahkan garnish cabai merah. Lemon. Daun ketumbar. Batang sereh yang sudah dipotong-potong. Saksang GT Bukit Kubu. Assistant Chef, sadap. Aku lagi habis masak. Cobain yuk. Enak tuh, Mbak. Ini, pakai ini sendoknya. Maaf, tangan kiri ya. Nah, dipegang aja. Enak? Sadap? Sadap. Ha ha ha.